Halo guys, welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini Peninsula Island yang memiliki pemandangan yang indah dan cantik berada di kawasan elit ITDC Nusa Dua Bali. Di jalan menuju ke Peninsula, kita disuguhkan dengan berjajar toko-toko lokal, pernak-pernik, dan oleh-oleh khas Bali ya guys. Selain toko pernak-pernik, juga ada kafe-kafe, ada resto-resto, hampir mirip di kawasan Kuta dan kawasan Seminyak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di gerbang masuk kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Sebelum kita masuk, kita diperiksa satu persatu oleh security kawasan ini ya guys. Setelah masuk di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, kita belok kiri ya teman-teman. Seumpama kita belok kanan, kita menuju ke Pantai Mengiat yang sudah pernah aku review di video-video aku sebelumnya. ITDC Nusa Dua Bali ini merupakan kawasan pariwisata termewah di Nusa Dua Bali dan sangat terkenal di kalangan mancanegara. Ada berbagai macam event-event besar kenegaraan yang mendatangkan tamu dari berbagai negara selalu diselenggarakan di kawasan ini ya teman-teman. Kalian kalau masih ingat acara konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali yang diadakan di bulan November 2022 kemarin juga diadakan di Nusa Dua Bali ini, serta KTT Forum Air Internasional yang baru diadakan di bulan Mei kemarin juga mendatangkan tamu dari berbagai penjuru dunia selalu diselenggarakan di kawasan ITDC Nusa Dua Bali ini. Peninsula Island sangat mudah diakses ya guys karena berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali hanya membutuhkan waktu 30 menitan kurang lebih menempuh jarak 15 km untuk sampai di kawasan ini. Bagaimana situasi dan kondisi Peninsula Island pada sore ini dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Peninsula Island memiliki luas sekitar 7,4 hektar ya teman-teman, yang didominasi dengan karang, tanaman bunga, dan pepohonan. Meskipun berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Peninsula Island tetap terbuka untuk umum ya guys. Peninsula ini buka di setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk berkunjung ke sini tidak dikenakan biaya tiket masuk ya guys, alias gratis, hanya perlu membayar biaya parkir dengan harga Rp5.000 dan tergantung jenis kendaraan ya guys. Oke teman-teman, kita sudah berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali, tepatnya di Peninsula Island. Dan cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Peninsula Island ini bisa menjadi pilihan rekomendasi tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali, khususnya di daerah Nusa Dua Bali ya guys. Dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan dan kurang lebih menempuh jarak 15 km untuk sampai di pantai ini.
Oke teman-teman, dari perempatan ini kita jalan belok ke kiri ya guys. Kalau kita belok ke kanan, ini juga arah ke pantai. Jadi kawasan ini dikelilingi pantai-pantai ya teman-teman. Dan kalau kita terus, kita ke lapangan yang sangat luas dengan adanya Tugu Patung Arjuna dan Krishna. Di sana juga ada water balloon-nya dan ada juga taman bunga kertas. Ada juga pertunjukan tari kecak dan barong. Khusus pertunjukan tari kecak dan barong hanya ada di hari Jumat saja ya teman-teman. Oke, kita akan melihat situasi dan kondisi di pantai di sebelah sisi kiri dulu ya teman-teman. Ikutin terus video aku. Pantai ini memiliki pasir yang putih dan pantainya cukup bersih ya guys. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini. Kalian bisa berjemur, duduk-duduk santai di pinggir pantai, menikmati sunset, hingga kalian juga bisa bermain air ataupun berenang. Karena pantai ini memiliki ombak yang tenang dan tidak besar. Jangan heran kalau kalian melihat banyak anak kecil berenang di pantai ini. Karena pantai ini dianggap aman, tetapi tetap selalu berhati-hati. Hati-hati ya guys. Kalian di sini juga bisa menyewa sepeda ya guys dan berkeliling di Peninsula Island ini. Di pinggiran pantai ini juga banyak sekali resto-resto dan kafe-kafe yang menyediakan berbagai menu masakan dari berbagai negara ya guys. Kalian bisa ngopi atau makan seafood sambil menikmati semilirnya angin di Peninsula Island ini. Kalian kalau liburan ke Bali, khususnya berkunjung di daerah Nusa Dua Bali, kalian bisa menginap di hotel-hotel yang berada di kawasan elit ITDC Nusa Dua Bali ini. Dekat sekali dengan pantai-pantai ya teman-teman. Hotel-hotelnya juga bagus-bagus sekali dan memiliki pemandangan langsung yang menghadap lautan. Terlihat di sini, pantai ini memiliki pasir berwarna putih dengan butiran halus dan salah satu pantai terbersih di Bali ya guys. Kebersihan pantai ini sangat terjaga karena tiap-tiap hotel di pantai ini berkewajiban untuk menjaga dan membersihkan pantai di setiap harinya. Jadi buat kalian nih yang lagi berlibur ke Bali, khususnya di daerah Nusa Dua Bali, jangan lupa mampir ya guys. Karena pantai ini sangat rekomendasi sekali, banyak spot-spot foto terbaik dan pasti membuat pengalaman liburan kalian lebih seru dan menyenangkan. Oke teman-teman, dan kita lanjut menuju ke pantai di sebelah sisi kanan Peninsula Island ini. Dan terakhir, nanti kita akan melihat situasi dan kondisi di Taman Bunga Kertas yang biasanya kalau sore digunakan wisatawan untuk berolahraga jogging ataupun bersepeda. Dan ada juga pertunjukan tari barong dan tari kecak ya teman-teman, untuk pertunjukan di hari Jumat saja dari pukul 6 sore hingga 7 malam. Thank you.
Buat wisatawan yang ingin berburu sunset di Pulau Dewata ini, Peninsula Island menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menikmati sunset di sore hari. Pulau ini memiliki spot sunset yang sangat cantik, lengkap dengan deburan ombak dan pemandangan taman yang sangat indah. Dan di sini kalian bakalan menemukan spot-spot foto yang sangat estetik dan instagramable ya teman-teman. Dan terlihat di sini pasir pantainya juga berwarna putih halus, bersih, dan juga banyak wisatawan yang berfoto-foto di sini. Oke teman-teman, di pantai ini tidak seramai seperti Pantai Kuta dan Pantai Legian ya guys. Jadi cocok buat kalian yang tidak suka keramaian. Ingin menikmati suasana tenang, damai, pantai ini sangat cocok buat kalian ya guys. Dan di sini juga tidak ada pedagang-pedagang keliling. Oke teman-teman, dan yang terakhir aku akan ajak kalian melihat Taman Bunga Kertas ya guys. Favoritnya wisatawan yang berkunjung ke Peninsula Island ini adalah Taman Bunga Kertas yang berwarna sangat cantik-cantik sekali. Taman ini biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama ketika musim mekar tiba. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Peninsula Island ini hanya untuk berfoto-foto dengan latar belakang tanaman bunga ini ya guys. Di kawasan ini juga sangat lengkap sekali, ada jogging track ya teman-teman, jalur khusus untuk wisatawan yang ingin berolahraga jogging maupun bersepeda. Kalau kalian perhatikan di Peninsula Island ini banyak sekali rombongan dari turis-turis dari Cina ya teman-teman. Di kawasan ini juga ada lapangannya lengkap dengan jogging tracknya. Kalian wajib mampir ke sini ya teman-teman kalau lagi liburan ke Bali, khususnya di daerah Nusa Dua Bali. Hamparan rumput hijau yang luas dengan tugu patung Arjuna dan Krishna, lapangan hijau ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi piknik atau hanya sekedar bersantai bersama keluarga.
Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.